orang Kedah. Perusna, masih baik you tunggu. Kalau tidak, susah ah nanti. Tak apalah, I pergi Kedah, you tunggu. You datang sini, I tunggulah. Taxi, Encik. Nurkia, mana beg you? Ada di dalam. Taxi, tolong ambil beg dalam ya. Baik, Encik. Bilik yang I nak tinggal tu di mana? Dalam tahun juga. Sewanya 30. Tak apalah Nurkia, I dah cakapkan kat bos. Bos kata you boleh start malam ini juga. Bandar Kuala Lumpur ni besar ya. Hai, ini kan ibu kota Malaysia, tentulah besar. Encik berdua ni datang dari mana? Saya ni dari sini, kawan saya datang dari Kedah. Kedah? Amboi, jauhnya. Saya dengar tadi Encik ke sini nak cari kerja. Kerja apa Encik? Kerjanya kurang baik sikit lah Encik. Kerja kurang baik tu kerja apa Encik? Cik Nurkiah ni jadi guru. Guru sekolah. Guru sekolah? Guru sekolah tu bagus Encik. Saya dulu pernah juga cita-cita nak jadi guru sekolah. Tapi sudah terbantut. Terbantut? Macam mana boleh terbantut? Macam mana saya tak terbantut? Baru saja saya belajar 4 huruf E, B, C, D, guru pun mati. Encik berdua ni dah kahwin ke belum? Hah? Melarat pula si tua ni. Kami ni belum kahwin lah. Kenapa? Bukan. Saya tu nak bagi ingat, hidup di kota tak sama dengan hidup di kampung. Tak apalah, kami berdua dah dewasa. Taulah kami jaga diri kami nanti. Tapi, jikalau sekiranya Encik berdua mau pertolongan, carilah saya di taxi stand. Di sini semua orang segan sama saya. Segan yang macam mana? Baru-baru ini kita adakan peraduan. Semua orang kalah dengan saya. Sebab itu orang segan dengan saya. Peraduan apa, Encik? Peraduan makan. Tinggal ini rumah? Ya, kenapa? Ya, ini rumah memang bagus. Mana dia yang nak sewa bilik tu? Itu dia dah sampai. Siapa nama Encik? Nurkia. Oh, Cik Nurkia. Jemputlah naik. Silakan naik. Tak payah bimbang. Sebab orang di sini semua baik berlaku. Yang tu bilik kerani lawyer. Yang ni bilik kerani lawyer juga. Yang sana bilik kerani ping-pong pekpot. Ping-pong pekpot tu kerja apa, Mak Mina? Itulah yang jual barang beli barang tu. Oh, import and export kot. Dia lah tu, ping-pong pekpot. Bilik sebelah tu bilik siapa? Bilik tu bilik cikgu sekolah. Silakan masuk. Mari masuk. Silakan. Silakan. Inilah biliknya Cik Nurkia. Elok tak? Boleh tahan, Mak Minah. Beg ini taruh mana, Cik? Taruhlah di sana. Berapakah sewanya, Cik? Tak banyak, Cik. RM3.50 saja.
Nah, ambillah RM4. Terima kasih, Cik. Kalau Cik berdua perlu kenapa-apa pertolongan, inilah adresnya. JP? JP. Justice of Peace? Bukan, jawab peranakan, Cik. Selamat tinggal, Cik. Cik, selamat tinggal. Mak Cik, pepak-pepak. Pandai juga bergurau daripada teksi itu, ya. Elok juga. Mak Minah ni dah lama janda. Mak Minah, bilik mandinya di mana? Oh, ya. Mari Mak Minah tunjukkan. Ini bilik mandi. Ini bilik tandas. Kalau nak cuci baju, cuci di sini. Ini dapurnya. Bagaimana? Suka tak? Suka, Mak Minah? Kalau dah suka, Mak Minah tu... Mak Minah tu nak minta lah. Duit aduan dulu. Aduan? Nak adu kat siapa tu, Mak Minah? Bukan. Itu cakap orang putih. Alah, apa cakap orang Melayu ni? Alah, duit penduluan apa tu? Oh, advance. Ha, kedepan! Kedepan tu lah! Ini siapa, Mak Minah? Terima kasih, nak. Mak Minah, ada matun? Matun? Ya. Rasa Mak Minah ada agak nanti Mak Minah cari. Mak Minah ni selalu lupa lah. Ini dia. Cukup. Minah ni latar dia. Terima kasih, ya. Rosna, mari kita buatkan barang-barang dulu. Marilah. Angkat ini dulu. Aku tinggal di bilik ni free ke? Aku juga bayar sewa. Kalau dah sama-sama bayar sewa, diam sajalah. Kalau aku yang salah, kau maafkan aku. Tak boleh ke? Hai, maaf begitu punya kasar. Maaf, Nen. Ya, kau si salvation. Maaf. Beron sakhaf dia, Ot. Maaf. Maaf.
Pada malam ini, Kupang Cabana mengadakan extension hingga pukul 4 pagi. Bilik gelap. Pukul 4:30 pagi. Besok nak pergi kerja lagi. Silakan. Ini mesti orang sebelah punya kerja ni. Kalau dia tak pukul paku, mesti tendang dinding. Nombor aku dia jatuh. Dia main lempar-lempar barang pula, ya? Oh, orang sebelah! Kurang ajar kau, ya? Apa tahu kau jatuh gambar aku, ha? Siapa bawa gambar kau? Ay, kalau kau tak ada jatuh, ambil ada ke bawah. Pasal tak ada di atas, lah. Ada? Kau perli, ya? Oh, orang sebelah, apa macam? Sedap tak?
Woi, apa bising di tengah-tengah malam ni, ha? Tak ada otak ke? Orang nak tidur lah. Ada saja orang tidur dah senang. Aku, woi, kan belaga ada belawan ya. Ada malam bi. Pasal tengah malam ni apa buat nak bising-bising? Oh, sikit awak kata ya. Dia orang buang barang ni kalau kena pelahan begini kita apa? Ini buat begini mana boleh tahan? Awak apa boleh jadi ke begini? Awak ketuk kepala saya ya? Bukan ketuk, itu tunjuk action tu. Tunjuk action sampai bergoyang kepala saya begini? Eh? Kepala saya awak goyang-goyang kan? Nenek saya tak pernah goyang kepala saya tau. Oh, nenek awak tak pernah goyang kepala awak ya? Kepala saya yang awak ketuk ni? Ha? Awak ingat kepala saya ini tak bayar? Asyarakat! Jangan, biar. Ini dah sudah melepaskan. Asyarakat! Eh, apalah kamu berdua ni? Macam budak-budak lah. Hari dah nak subuh ni. Adakan patut awak fikir, ha? Saya meleraikan dia bergaduh, dia ketuk kepala saya. Kalau pelan-pelan begini tak mengapa, dia ketuk kuat-kuat begini. Begini biar kuat? Saya menunjukkan action dia mukul saya saja tadi. Ini sudah melampau ni, betul? Ai? Awak tu tonjol muka saya ya? Ya? Awak tonjol muka saya ya? Oh, tonjol ni. Awak ingat kepala saya ni? Awak ingat kepala saya ni tak bayar fitrah ya? Lepaskan. Ha? Awak jangan beri saya darah tau. Awak pukul tonjol kepala saya. Ini. Lepaskan, lepas. Awak jangan beri. Ayo, awak jangan kasih saya. Hai. Buat apa awak? Sajalah yang bunyi. Jamlah itulah inilah. Nak tidur pun tahu ni. Yang sebelah, terkejut aku. Nanti kau.
pagi, Cikgu. Selamat pagi. Barulah senang sikit. Sakit hati bila tinggal kat sini. Ada lagi rupanya. Aku ingat dah melingkup pergi kerja dah. Gila tu dah merambus pergi kerja agaknya. Barulah aman sikit.
Khabar baik. Ada lagi yang mengacau. Siapa? Ayolah, Rosna. Ada apa pula yang jatuh? Nel? Melkia? Apa yang boleh ke depan tu? Buat nangka jatuh lah. Malah dapat buat nangka. Bukan buah nangka lah. Kita tengok orang sebelah pun, belaka. Kulit pisang dibuang ke bilik air. Nasib baik tak mampus. Jahat orang sebelah ni, ya? Haa lah. Katanya nak pergi post office. Sebab itulah datang. Saya nak temankan you. Iyalah, saya nak kirimkan duit untuk mother saya di kampung. Apa awak nak buat? Saya nak bayar hutang. Puas hati ai. Norkia, Norkia. Pagi, murid-murid. Duduk. Selamat pagi. Murid-murid semua boleh duduk. Cikgu. Cikgu Sari. Cikgu. Cikgu. Hai, aku suruh baca apa kamu bila. Selamat pagi, cikgu. Ya, selamat pagi. Cikgu boleh datang ke pejabat saya sekarang juga. Hai, cikgu. Kenapa kau tak kasih tahu cikgu besar datang, ha? Cikgu, kalah 6 kali didapati cikgu tidur di dalam darjah. Saya minta maaf, cikgu. Cikgu, saya mendengar khabar cikgu ada bekerja di kelab malam. Benarkah begitu? Sa. Ini adalah satu pekerjaan yang salah di sisi undang-undang, cikgu.
Sebab kita menjadi kaki tangan kerajaan, tidak boleh berbuat demikian, cikgu. Cikgu, begini sajalah. Jikalau cikgu sayang kepada pekerjaan kelab malam, cikgu berhentilah daripada menjadi guru. Tetapi jikalau cikgu sayang kepada pekerjaan menjadi guru, itu pulang maklum pada cikgu. Cikgu, saya berjanji di hadapan cikgu, mulai hari ini saya tidak akan bekerja di kelab malam lagi. Ya, itu bagus cikgu. Sekarang cikgu boleh balik ke darjah, ya. Terima kasih cikgu. Cikgu Sa'ali. Saya cikgu. Jikalau cikgu nak bermain muzik sekali-sekala, boleh. Tak jadi salah cikgu. Terima kasih cikgu. Saya ingat petang ni tentu Mother saya terima duit tu. Yalah. Lepas ni awak nak pergi ke mana Rosna? Saya dah janji dengan Abang Rashid nak tengok wayang. Awak nak ikut tak? Saya nak pergi shopping lah. Haa, itu pun dia dah datang. Betul tak time saya janji? Betul. Okey, kita mau tengok yang. Lain kali lah, Abang Rashid. Betul. Baik. Boleh tahan. Laki dia agaknya. Saya tahu. Terima kasih Encik. Kalau tidak tentu duit saya hilang. Jangan panggil saya Encik. Panggil saya Syari. Cikgu Syari. Terima kasih Cikgu Syari. Nama saya Nurkia. Oh. Cik Nurkia ni nak ke mana? Saya ni pusing-pusing makan angin saja. Cikgu? Saya ni baru balik dari sekolah. Dan tak tahu nak pergi mana-mana Cik Nurkia. Cikgu? Zoo negara di mana Cikgu? Cik Nurkia nak pergi? Boleh saya tolong tunjukkan? Cikgu? Saya nak minta diri Cikgu sebab saya bekerja malam. Kerja malam? Di mana Cik Nokia bekerja? Saya juga menjadi guru. Guru? Mengajar di sekolah mana, cikgu?
sekolah masak-masak. Oh, jadi pertemuan hari ini di antara cikgu dengan cikgu juga ya? Ya. Boyfriend lah. Boyfriend, jangan. Nanti lah. Sikit dah lagi saya cakap lah. Alah, kasih tahu sekarang lah. Ay, tak boleh. Kira-kira dan buat kira-kira apa yang cikgu tulis di papan hitam. Keluarkan buku sekarang. Bagus. Semua boleh duduk. Cikgu
hari. Ada hal apa, Cikgu? Cikgu, petang ini kita ada mesyuarat tergempa. Saya harap Cikgu jangan uzurkan. Petang ini, Cikgu? Ya. Hmm. Baiklah, Cikgu. Datang, ya. Baik, Cikgu. Petang ini aku jumpa mata air macam mana? Ah, tulis murid-murid, jangan main-main, tulis. Rusak program aku. Kemana cikgu sehari ini? Hilang lagi? Tadi ada di sini, cikgu. Ada? Ya, baru lagi sekarang. Cikgu, saya minta maaf cikgu, hari ini saya tak boleh bermesyuarat sebab perut saya ini makin menjadi-jadi, cikgu. Cikgu sakit? Benar, cikgu. Saya ada ubat, cikgu. Ini ubat cikgu makan. Tak boleh, cikgu. Doktor pesan ubat lain tak boleh masuk dalam perut saya, cikgu. Kalau masuk terus jadi kanser. Kanser? Ya, cikgu duduk sekejap pun tak boleh? Duduk pun tak boleh, cikgu. Makin duduk, makin panas, cikgu. Meletup-letup macam bara api di dalam. Cikgu, saya pulang dulu, cikgu, ya. Baiklah. Terima kasih, cikgu. Cikgu, segala keputusan mesyuarat ni saya bersetuju, cikgu. Ya, ada. Ada. Cikgu Sari ni memang ada-ada saja helahnya. Memang cikgu, tetek kami sahaja ada saja helahnya. Itu nasib baik cikgu, kalau nenek dia kahwin tak. Cikgu mengajar lagi malam ni, cikgu? Ya, mengajar, cikgu. Dalam darjah cikgu ada berapa murid-murid? Ada 40 orang, cikgu. 40? Ih, banyaknya. Kalau begitu marilah saya hantar cikgu pulang, ya. Cikgu, kita ni dah lama berkenalan. Di mana cikgu tinggal? Saya tinggal di Kelang Jaya, cikgu. Oh, saya tinggal jauh. Jinjang, 60 batu dari sini. Jauhnya. Cikgu, bolehkah kita berjumpa lagi? Bila? Minggu depan. Di mana? Tempat biasa. Jam? 3:30. Boleh. Rumah aku. Cikgu, kenapa cikgu berhenti dekat sini, cikgu? Saya nak buat rambut, cikgu. Oh, buat rambut. Cikgu jangan lupa minggu depan, ya. Baik. Driver, pergi Jinjang, ya. Baik, Encik.
Hai, Encik kata nak pergi ke Jinjiang. Jinjiang? Lain tahun kita pergi, ya? Celaka punya orang sebelah. Dia buang kaca di bilik aku, ya? Nanti kau. Pindah balik kemari. Tadi kau ada di belah sana, sekarang kau ada di sini. Wah, orang sebelah ni dah melebih awaknya. Nanti kau. Thank you.
apa kau, ya? Dengan kayulah. Kayu tak apalah, aku fikir besi. Remuk tangan aku. Orang kau ni dah mengada-ngada orang sebelah. Kau main kasar, ya? Ya, orang sebelah. Ya, anak kau. Engkau sembunyi, ya? Engkau selimutkan muka kau, ya? Bukalah muka kau kalau kau berani. Ada pergi banyak cantik muka kau. Pegada. Sepumpuan jual nasi lemak lagi cantik daripada kau tahu. Oh, orang sebelah. Itu dah melampau lah tu. Apa kau fikir kau banyak lawa? Keling botol lebih lawa daripada kau. Kau bilang aku keling botol, ya? Ya. Perangai serupa kau tu. Perempuan gila saja yang terhege-hege. Kau tahu tak? Ini dah melampau ni. Shut up, you. You shut up. Kita shut up jadi shut up kita boleh. Shut up. Ya, aku tahu, sorry. Shut up. Pak dengan bersih, shut up. Shut up. Sorry, kau. Encik-encik dan tuan-tuan. Pada malam ini, kita berasa bangga dapat memperkenalkan seorang penyanyi baru. Ialah Cik Nurkiah Hanum. Mulai pada malam ini, Cik Nurkiah Hanum akan menjadi penyanyi tetap di Silver Totis Cabaret. Dan lagu yang pertama ialah lagu Apa Guna Berjanji. Sama-sama. Yang itulah rumahnya. Naiklah ke atas. Tak ada.
Salah siapa kita nak tanya? Salah siapa pun. Oh, ikut bilik ni, ikut. Ya, apa saja ketuk pintu pagi-pagi buta ni. Hari minggu orang nak tidur lama sikit, ada saja yang ketuk pintu lah, yang ketuk paku lah. Ha, nanti dah buka pintu. Apa? Jangan-jangan si Samad tak? Engkau nak apa, Samad? Ha? Air kau pakai kot biru, Samad? Sini, kau biar ni. Kot aku, kot aku. Salah pintu. Salah pintu. Nak cari siapa, makcik, ha? Makcik nak tanya, Kak Cik. Cik kenal tak ada satu perempuan dia baru pindah sini? Perempuan? Perempuan tak tahu, orang jantan tahu. Amboi, sombongnya budak ni. Hang tunjuk ek ke aku no? Tak apa. Nanti kalau hang pergi ke Alosta, kepala hang nanti aku putar hang tau. Eh, siap. Mak! Loh, mak bila mak mat? Mak baru sampai. Amboi, mak mat tak habang pun. Eh, Hashim, buat apa Hashim? Mak mat masuk bilik kiam, mak. Masuk. Mak tahu Kia duduk di sini. Mak turun daripada kereta api. Mak tanya dengan driver teksi. Terus dia bawa mak main sini. Duit yang Kia kirim hari tu mak terima tak? Dah. Tapi dalam surat hang tu hang tak kata hang kerja apa. Kia dah kerja cikgu, mak. Cikgu? Cikgu apa, Kia? Yang mak tahu hang ni standard 6 pun tak pas. Cikgu sekolah buta huruf. Sebab itulah kau pun buta perut. Orang sebelah tu siapa, Kia? Sombong tau. Tadi mak tanya kat dia. Dia tutup pintu. Ada kebatuan. Orang gila tu, mak oi. Mau keluar dari mental hospital. Kalau orang macam tu, tak jadi nantu mak pun tak apa. Hei, mak nak suruh Kia mereka dengan orang tu ke? Orang yang macam tu, jangan kata Kia. Rimau tak ingin nak makan. Pergi lah. Tak fikir kau cantik ya. Nenek aku lagi cantik lah. Kia, adik hang ni nak sangat baju koboi. Baju koboi? Tak apa. Esok Kak beli ya, Syim. Esok tak boleh lah, Kia. Pasal apa? Mak nak balik malam ni juga alat setang. Malam ni? Awaknya mak nak balik lekas sangat. Mak ni main tengok hang. Kalau dah hang betul tempat duduk, tak apalah. Pasal apa mak nak balik? Mak nak tengok ayam, nak tengok kerbau. Bapak hang bukan boleh harap. Selama ayah dah menikah muda ni, jarang-jarang balik rumah tau. Petang ni bukan tak boleh, mak. Tapi, Kia dah janji nak jumpa kawan. Nak jumpa kawan, tak upayalah nak beli baju koboi. Lain kali kita main, kita beli baju koboi, Nana. Tak nak. Baju koboi. Tak apalah. Petang ni, Kak beli baju koboi bagi Aisyim, ya? Kak tak jumpa kawan, tak apalah. Nak baju koboi, 3, pistol, 2, kuda, 8. 8 kuda? Mana Kak nak cari kuda sampai 8? Hai, bankruptlah aku, Mak. Ni Hashim dah dapat baju koboi. Suka tak?
Agui, besar sungguh bandar Kuala Lumpur ni. Kia, bawalah mak pusing-pusing saat. Kalau mak balik Alostar nanti, orang tak boleh kunun. Baiklah, mak. Encik, tolong bawa pusing-pusing bandar sebentar ya. Baik, Encik. Syari, mak. Ui, cikgu juga. Baguslah. Sama-sama cikgu. Bawalah mak pergi jumpa dengan dia. Tak mahulah, mak. Malulah. Apa yang anak malu? Kan nak jadi menantu mak juga. Baiklah, mak. Encik, tolong bawa ke Zoo Negara, ya. Baik, Encik. Mana kawan Hang Kia? Dia dah balik. Hang janji pukul berapa? Janji pukul 3:30. Lah ni? Lah ni dah pukul 6. Patutlah dia tak ada. Mana balik petang ni juga ke? Mak Minah nak pungut duit sewa bilik bulan ini, cikgu. Oh, ya. Tunggu sekejap.
Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Dari mana, Cik Nokia? Dari stesen kereta api, Mak Mina. Apa hal? Mengantar Mak balik ke Pun. Celakanya orang sebelah. Orang tak dapat penyumbangan mata air. Cari pasal pula. Tengoklah. Saya ajak lari kah? Oi, orang sebelah. Awai hang jolok mai bulu hang masuk dalam bilik aku. Ha? Nah, hai. Awai hang ingat ni alok stang kau, oi. Saya tengok tu. Dia perli cakap saya pula. Nah, hai, siapa yang duk hina kampung hang tu, oi? Yang bulu hang duk jolok terjuntai jelas masuk bilik aku tu buat apa, ha? Hang tarihlah balik. Shut up, you! Eh, hang jolok lagi, mampus dengan aku dah. Jolok lagi, ya. Hilang aku, sebab Eh, orang sebelah! Kau siram air, ya? Aku siram sebab kau biar tak? Biar tak? Lama penyek jambul aku. Aku biar apa saja. Penyek jambul. Agak. Ini dah melampau dah ni, orang sebelah. Eh, orang sebelah. Eh, sudahlah kau siram aku. Kau bilang aku biar tak apa, ya? Banyak cantik muka kau. Kalau aku turut-turut ke hati, aku sepah mulut kau tau. Sepah lah kakak belah. Cikgu. Sedap. Cik Nurkia, rupanya yang hari-hari gaduh tu kita ke? Batal sembahyang. Dinding ni. Mak Mina,
Mulai hari ini kami berdua tak mau pakai dinding lagi. Sebab kami berdua nak kahwin. Oh, nak kahwin. Memang bagus, cikgu. Mak Minah juga yang janda. Driver teksi itu pun tak masuk minta. Cikgu, cikgu nak pecah dinding ke? Nak sambung dinding ke? Nak bengkok dinding ke? Sewanya kira dua juga, cikgu, ya? Faham, Amelia, faham. Dua pun dua lah. Nurkia, dah 3 bulan kita kahwin. Tapi kita jarang-jarang berjumpa. Siang saya pergi mengajar, malam juga pula pergi mengajar. Saya ingat bagus you minta berhenti, Nurkia. Sebab gaji saya pun cukup untuk makan kita berdua, kan? Saya juga kesian tinggalkan you seorang-seorang di rumah. Nantilah, malam ni kalau saya jumpa dengan cikgu besar, saya nak minta berhenti mengajar. Itu memang bijak tu. Bagus. Sekarang saya pergi dulu, ya? Baiklah. Nokia, kalau you pulang nanti, you tolong belikan kari pap, ya? Saya tak sanggup lagi dah kita di sini. Belum jadi apa-apa, saya ingat saya nak berhenti lah. Berhenti? Kenapa? Husband you marah ke? Husband saya belum tahu lagi. Kalau tahu, tentu dia marah. You cakaplah dengan dia baik-baik. Nanti kan dia boleh timbang. Sekarang ni you bukan jadi penari macam kita. You sudah jadi penyanyi. Kelas you pun dah tinggi. Saya tak berani lagi, Islam. Dah 3 bulan saya berhubungkan dia. Saya bilang saya jadi guru sekolah mata-mata. Kalau begitu, baguslah you minta berhenti, ya? Terima kasih. Cik Nokia, sila duduk. Bolehkah saya menolong Cik Nokia? Ya, Tuan Pengurus. Ada perkara yang mustahak yang saya nak cakapkan. Nak minta naik gaji? Boleh. Saya boleh tolong uruskan. Tidak. Saya nak minta berhenti kerja. Berhenti? Iya. Tak boleh, Cik Nurkia. Sebab Cik Nurkia kontrak masih ada 3 bulan lagi. Dekat hari ni balik, no? Okey, awak jumpa cikgu besar tak? Saya dah jumpa. Tapi dia tak kasih berhentilah. Sebab murid-murid nak periksa lagi 3 bulan. Salah lah. Tak apalah, kau dah macam itu. Syari, you marah tak? Apa pula yang nak marah? 3 bulan bukannya lama, kejap saja. Kejam telik dah 3 bulan. You buat ambil karipap tak? Ada. Banyaknya. Sedap. Hadirin sekalian, pada malam ini seorang pembimbing pancaragam yang terkenal ada bersama kita. Beliau ialah Sa'ari Sulaiman. Walaupun Cik Sa'ari tidak aktif dalam seni muzik, tapi pada malam ini ia tidak akan menghampakan kita semua.
Cara-caranya bagus, tetapi dengan satu syarat. Syaratnya, saya telah mendapat seorang penyanyi wanita dan suaranya sungguh merdu. Jadi kalau Cik Sari boleh combine dengan perempuan itu, recording kita tentu sukses. Siapakah penyanyi wanita itu, Cik Ridwan? Namanya Nur Kehanu. Kehanu? Di mana dia menyanyi? Di Silver Totis. Silver Totis? Ya, di Silver Totis. Cikgu mengajar di sini, ya? Ini semua murid cikgu, ya? Terima kasih, Norkia. Terima kasih banyak-banyak. Cik Sari! 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 Sudahlah, Norkia. Lupakan segala-galanya. Benar, Norkia. Saya pun juga turut kesal apa yang telah terjadi. Barasid, malam ini pulang sendiri. Saya nak hantarkan dia pulang. Baiklah, Norkia. Perempuan kebret dah balik, ya? Dengar sini baik-baik, perempuan kebret. Ini bilik aku. Sekarang aku dah pasang dinding balik. Sebelah sana bilik kau. Get out, both of you. Cikgu, biarlah saya terangkan keadaan yang sebenarnya, cikgu. Tak payah kau terangkan, Rosna. Aku dah tahu segala-galanya. Cikgu sekolah masak-masak gunung. Keluar rumah, pakai kain tudung, pakai kain batik, pakai baju kebaya, jalan pakai selipar, macam orang kampung. Sampai sana, buka baju, dedahkan dada, terpekik, terlolong, heng sana, heng sini. Itu bini aku, kak? Cikgu, Nurkia bukan penari, tapi dia penyanyi, cikgu. Ah, penari dengan penyanyi sama juga. Perempuan kebrek semua sama. Low class! Eh, cikgu! Cikgu jangan menghina kami perempuan kebrek, tau? Apa? Cikgu ingat semua perempuan kebrek itu
Low class ya? Ya, yeah, semuanya low class. Eh, cikgu, saya kasih ingat sekali lagi dengan cikgu tahu. Apa? Cikgu ingat orang-orang yang terpelajar macam cikgu tu banyak high class? Kadang-kadang orang yang terpelajar macam cikgu tu lebih kalah daripada low class, tahu? Shut up you. Jangan pergi ke sana, jangan pergi ke sana, jangan pergi ke sana, jangan pergi ke sana, jangan. Hei, cikgu, bahasa apa yang cikgu marahkan saya ni? Bahasa Jerman lah, kau mana tahu kota sekolah? Ya Allah. Sudahlah, Norkia, jangan menangis lagi. Saya pun dah menyesal bergaduh dengan husband you. Sekali dia maki dalam bahasa Jerman. Aku sendiri pun tak tahu apa aku cakap lah. Yang kau nak panjang-panjang tu buat apa? Sudahlah, air tengah pasang tu. Angin ni pun dah naik. You ikutkan sajalah, you boleh selamat. Kalau angin barat, bolehlah I ikut. Ini potin beliau. Ini ikut. Ikutkan sajalah. Orang perempuan ni tak boleh kasih muka. Kita mesti ajar nama dia. Tapi dalam hati tu, sayang. Ya, betul tak sayang minion. X saja mau lebih. Tinggal kau seiku. Ayam aku juga. Wek fakir semua fakir saya. Tiga kacau. Biar dia mati. Alimbara gambar solo. Bantai jaga Jerman lagi. Dalam dunia ini, tak ada yang lebih besar daripada bersabar. Sabarlah. Tak patut Cikgu Syahri buat macam itu. Sebab dia juga seorang seniman. Sepatutnya dia mesti hargakan seni orang lain. Sudahlah. Sudahlah, Nurkia. Syari, sudah makan? Orang nak baik-baik, dia timing pula. Dahsyat sehari. Ada,
Aduh. Hey, jangan pegang badan aku, pelompong cebre. Biar aku mampus kering dalam bilik ini. Keluar, get out. I freak out, flash out, flash out. Aduh, muka kau. Ada. Macam ini kita mesti ajar sama dia. Ada. Tolong, orang sebelah, tolong. Mamina, tolong. Ada. Kita tak boleh melembut lagi dengan Sari. Kita mesti mengeras dengan dia. Orkia, you sayang tak dengan Sari? Kalau you sayang dengan dia, you mesti ikut cakap I. Apa yang I suruh buat, you mesti buat. Apa yang you nak buat? Serah saja dengan Abang Rasim. Dia belum tahu ini Rasim siapa. Ibu bilik Dalim. Yang ini, Dalim? Ini? Ini bukan high class punya tempat. Ini low class. Macam gudang petai yang dah bankrupt saja. Asyik, Dalim. Besok, I carikan you satu bungalow yang cantik di Petaling Jaya. Okey? I suka, Dalim. Bila kita pindah, Dalim? Kalau boleh malam ini, I nak you pindah dari sini. Kalau malam ini, baguslah, Dalim. Come, Dalim. Dali? Aku ada berdiri tunggu dekat sini kau bawa Dali. Ini dia nak main kasar. Matikan lampu pula. Apa yang buat di dalam? Adik, apa yang cuba ini pula? Adik. Janganlah keletik saya. Adik.
Cik dah sakit tau. Mana geram satu macam pula ni. Ya. Ada memang lama dah simpan hati macam itu. Sejak dia masuk. Ya. Buka pintu lagi. Apa barang Cik tak cakap? Lebih baik kau buka pintu lagi jika kalau tidak lebam biji mata kau. Buka lagi. Haram mata kahwin dengan dia. Apa dia? Pasal lain kali. Kau tak buka ya? Cari betul-betul. Hei! Buka pintu lagi. Cari sama-sama orang seni. Betul. Dia bukan orang seni, mana yang nak tahu hal ini. Kau tak malu kan buka bini aku? Ayo, kasih cubit. Berhenti lah, Syed. Lebih baik kau berhenti lah, Syed. Kalau tidak, aku lanyak-lanyak kamu kau jadi belacan. Ini peluang saya dah dapat. Lepas edad. Buka dia orang! Tandang pintu ni! Buka! Kahwin? Ya. Bagus. Ait, ini kali saya tak kasih jam tu betul. Besok Barah Syed nak pergi. Apa ni? Pergi. Petang kita pergi. Pergi. Makan. Pergi. Ah, lagi baik. Pergi. 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 Bolehlah okey saja. Sampai hati kau macam ni. Macam mana aku mengadu dengan kau pun aku tak nak bawa perempuan masuk sini. Kau bawa jantan. Oh, bolehlah. Bulan puasa ni kita dapat. Kau ambil awal ya. Gaji air pun dah naik. Apa Rukia? Kalau kau ni di kamera pun nyanyi Rukia, aku tak marah Rukia. Tidak harus aku apun Rukia. Tapi janganlah kau cengkak ke hati aku. Ini Rukia, kau itu ya. Ini anak tu bang. Aku dah mengendam, aku tak mahu ikut. Aku tak mahu ikut. Apa apa yang mau saya belikan? You nak kasih kepada beberapa belas orang, saya belikan. Saya pun cinta dengan dia. Apa yang saya belikan? Saya percaya itu sudah lah. Ini, rahsia. Kau murah bini aku, Raja. Bagi yang kayu ni, Pak Kota. Jaga kau, ya. Lagi-lagi, tak mana nak tahan gini. Enggak. Eh, Raja. Kau tak malu, Kak? Oh, banyak orang pun membujang ni. Aku takut tak ambil. Aku tak bini aku juga ambil. Mak Minah ni, aku mandi pembujang. Kalau aku tak membuat. Ya pun. Tahu kan aku cerita kali ini. Kan pecah pintu tak hilang. Eh, tahu. Saya dah lama. Ada. Apa? Tip recorder. Okey. Okey. Maafkan aku, Nokia. Maafkan aku, Rukia. Saya pun begitu juga, Syahrif. Kalau saya bersalah, saya juga meminta maaf. Selamat rojok, Cikgu Syahrif. Rojok? Bila aku bercerai? Ya, rojok. Selamat datang, Cikgu. Selamat datang, Cikgu. Duduk. Cikgu sekalian. Cikgu terlebih maklum yang sekolah kita telah pun menjadi juhan pertandingan bola sepak pada tahun ini. Dan itu saya nak minta persetujuan daripada cikgu-cikgu semua. Bagus tak kalau kita mengadakan satu perkhilahan ke Port Dickson? Itu bagus, Cikgu. Kerana kami pun memang tak ada rancangan nak buat begitu. Bagus. Kalau begitu, Cikgu Ani, tolong buat surat perkelilingan antara kepada ibu bapa murid-murid. Kalau ibu bapa mereka setuju, kita akan buat murid-murid ke Port Dickson. Bila agaknya cikgu kita nak buat rancangan ni? Itulah yang saya jemput cikgu-cikgu sekalian. Bila yang sebaik-baiknya? Saya fikir cikgu elok kita adakan penutup tanggal 2 ni. Saya setuju dengan cadangan Cikgu Hashim. Terima kasih. Bila kita nak hantar surat cikgu? Kalau boleh selekas mungkin cikgu. Ya. Cikgu-cikgu, sekian sajalah perjumpaan kita dan majlis kita bersurat. Terima kasih cikgu. Sekarang dah jadi guru besar.
Rumah pun dah besar. Syari, hari ini hari jadi Mita. Diorang semua tunggu nak bergambar. Mana ada anak kita semua tu? Tu? Banyaknya. Boleh tahan ya? Mari. Ah, semua anak-anak. Ah, tengok sini. Ah, jaga. Ah. Ah, tengok sini, tengok sini. Ah. Hmm. Ah, ah, tengok abah sini. Bagus. 5 tahun kahwin 10 anak. 1 tahun 2. Kembar tak berhenti. Macam padi malingja. Cium. Ready? Ah.